Seiring bertambahnya usia, juga ditambah faktor pekerjaan dan gaya hidup, bisa menyebabkan sendi yang tadinya normal mengalami kerusakan. Salah satu gejalanya adalah muncul nyeri. Lantas apa yang harus dilakukan pertama kali saat nyeri sendi muncul? Berhenti sejenak saat nyeri muncul, atau jika memungkinkan rebahkan badan Anda dan beristirahatlah. Merebahkan badan sembari mengangkat kaki dengan posisi lutut lebih tinggi dari pinggang, dapat memperbaiki kondisi nyeri. Hindari aktivitas yang menggunakan lutut sebagai tumpuan utama, minimal 2 kali 24 jam. Saat istirahat, lakukan kompres dengan air dingin pada daerah yang mengalami nyeri. Minimal selama 15-20 menit 2 kali sehari. 4 hari setelahnya, bisa diganti kompres dengan air panas, minimal 10-15 menit sehari. Penggunaan elastik bandage sebagai kompresi, terutama pada lutut, juga dapat digunakan untuk mengurangi nyeri. Pilih ukuran yang sesuai. Jangan terlalu kencang atau terlalu longgar. Gunakan bandage saat beraktivitas dan lepaskan saat tidur atau mandi. Penatalaksanaan secara medikamentosa untuk menghilangkan nyeri sendi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, pemberian NSAID, suntikan asam hyaluronate, dan bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen kondroitin dan glukosamin. Cara ini bergantung dari masing-masing berat ringannya kerusakan sendi yang dialami.